Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang dan selamat kembali di channel Omota. So, jadi di video kali ini Omo bermain Minecraft lagi. Dan sebaran kali ini aku mau share map survival lagi. Yeay. Oke, sesuai janjinya aku kemarin, aku bakal showcase map survival hari ini teman. Dan ini aku dapetin mapnya itu dari Raditya lewat email. Nah, jadi untuk Raditya yang udah beli mapnya dan juga satu juga, thank you banget. Dan baik yang memang aku showcase kayak si Raditya ini, kalian bisa cari menjadi di kolom komentar atau komen sesuatunya aku, atau kalian bisa kirim ke email aku juga untuk gimana sudah ini di deskripsi term ya. Dan ini map survival aku belum coba, ini map survivalnya itu gede atau enggak. Soal ini kemarin aku ada acara dan aku keburu-buru ya teman, dan aku udah nyiapin map survival tapi belum aku showcase offline gitu, belum aku coba-coba mapnya gede apa enggak sih gitu, atau ada apanya gitu yang spesial aku belum coba-coba. Jadi kita bakal nge-review first impression untuk map ini teman ya. Nah, dan oke, kita langsung showcase, let's go. Oke, dan kita langsung showcase mapnya teman ya. Dan oh iya, kita mau ngecek juga ini tuh dia itu pernah survival atau pernah nge-cheat enggak sih itu. Kita cuma ngecek doang ya, enggak ada maksud apa-apa, cuma kita mau ngecek doang. Wow. Turn off achievement. What? Ini aku lihat map itu lumayan gede juga gitu loh, teman. Dan ini wow. Look, wow. Tuh kan bisa lihat kalian bisa lihat map itu lumayan gede juga, dan ini ternyata nggak pernah nge-cheat ataupun nggak pernah survival. Nggak pernah kreatif maksudnya. Ya kita mohon maaf banget ya, aku bukan kekreatifin. Oke, mohon maaf banget. Ini kreatif juga aku buat ngemudahin survival, ngemudahin pergi-perginya gitu teman. Oke, kita bakal baca juga. Selamat datang di World Survival Avril Craft. Ini adalah survival kami. Mohon maaf kalau survivalnya masih kecil, karena masih episode 10. Terima kasih telah mendownload map survival kami. Map survival ini tanpa nge-cheat. Maaf kalau bangunannya ada yang jelek. Jika ada kekurangan, bisa komen di channel YouTube-ku ya. Sekian, terima kasih. Subscribe channel Avril Craft dan Aulia Craft. Ini adalah survival kakak adik. Oh, kakak adik loh. Soalnya Avril tuh kayak cowok dan Aulia tuh kayak cewek gitu. Ternyata kakak Adi ya. Oke. Nah, ini juga ada buku I'm Strong 3. What? Ini apa? Penyihir. Right? Loh, ini apa toh? Salah satu warga melihat. Loh, oh ini buku cerita apa gimana? Soalnya wow, 12 halaman loh. Wih, ini keren juga sih bagi kalian mungkin anak WP atau yang suka baca-baca novel. Ini ada novel gratis nih. Walaupun cuma berapa paragraf doang, mungkin selembar doang ya kalau misalnya di kertas. Tapi ini bisa dibaca juga sih. Soalnya ini lumayan asik juga kayaknya kita baca. Nanti aku pas udah selesai showcase aku bakalan baca lah. Nah, ini adalah penampakan dari rumahnya ya. Jadi rumah itu ada kayak gini di bawah-bawahnya, kayak kalian tahu kan rumahnya Upin Ipin itu kayak gini nih, bawahan, maksudnya ada bawahannya gitu, ada bawahannya gitulah. Terus ini juga udah malam, ini nggak pakai sidernya aku ya, ini saya pakainya tekstur bawaannya si Raditya ini atau Avril Craft ya teman ya. Nah, ini juga ada farmnya juga. Terus di sebelah sini juga ada kayak air mancur, ada terus ada Nether portalnya juga. Ini tanpa nge-cheat loh, keren loh. Terus ini juga di sebelah sini ada kayak apa nih? Ada tempat mining. Oke, ada tempat miningnya juga, teman. Oke, ini juga ada tempat mining. Ini pakainya kalau nggak salah Fightful 32x32, teman. Kalau nggak salah ya. Soalnya dulu aku pernah pakai yang 32x32. Ya, kalau nggak salah kayak gini sih. Oh, tempat mining ya. Oke, tempat mining kita nggak usah. Gak usah showcase, kita ke next aja langsung teman. Soalnya kalau tempat mining itu malah nge-showcase-nya itu malah nge-showcase apanya gitu. Masa kita nge-showcase kayak nge-review ada diamond, ada apa gitu kan gak mungkin ya. Nah, ini juga ada kayak mungkin pohon keramat ya. Apa? Pohon keberuntungan ya kan, bener kan?
Nah, yang ini ada tempat Piglin Farm. Ya, ada tempat Piglin Farm. Oke, dikunci. Oh, ada. Kirain nggak ada. Ini apa toh? Maksudnya ini apa? Oke, stop. Oke, aku nggak tahu ini apa. Tapi ya kayak gini, teman-teman. Oh, ini juga ada bawahnya juga toh. Ini videonya juga masih singkat. Ini map yang lumayan kecil juga. Apa sih? Oh, ini Piglin Farm. Piglin itu, oh, gold nuggetnya banyak banget deh. Red nugget, maaf. Gold nuggetnya banyak banget. Wih, keren sih. Tuh, bisa nyitain ini tanpa nge-cheat. Wih, keren. Nah, next kita bakal tutup yang ini. Yang ini kita bakal tutup dan kita bakal keluar langsung aja. Dan kita bakal lanjut ke soal cashnya, teman-teman. Oke. Nah, ini juga ada farm tree. Menurut aku ini farm tree. Soalnya ini tuh kan kayak pohon-pohon yang dihias gitu. Kalian tahu kan farm tree kan? Jadi ini ada tulisannya nih. Nah, kan tree farm manual. Jadi misalnya kalian butuh kayu, itu kalian gak usah nyari-nyari jauh-jauh. Kalian tanemin aja di sekitar rumah kalian, teman-teman, ya. Jadi kan kalau misalnya butuh kayu kan tinggal nebang di depan rumah gitu, di sekitar rumah. Gak usah nyari jauh-jauh. Itu, teman-teman, ya. Itu kegunaan dari farm tree. Wah, ini. Oh, itu yang Piglin Farm ya, yang tadi ya. Dan ini yang ini juga kayak ada banyak banget pohonnya ya. Ini yang pohon keramat itu cuma yang satu doang. Yang tadi mana tuh? Yang mana ya yang tadi ya? Yang pohon keramat. Yang pohon keberuntungan itu. Nah, ini juga ada apa lagi nih? Ada AFK Fishing. Nah, ini ada AFK Fishing. Kalau AFK Fishing itu aku nggak tahu cara pakainya itu gimana. Nah, ini apa sih? Apa? Tadi ada tulisannya loh. Oh, ini toh. Oh iya, AFK Fishing ya. AFK Fishing, kita coba mancing deh. Ya hilang dong bukunya. Ya, kita bakal coba mancing. Gimana sih cara pakainya? Ini kalau kita injek ini nggak bisa loh. Tapi kalau misalnya ini kita pancing di sini. Salah kita pancing di sini. Tuh. Itu bisa ya? Kok bisa ya? Oh, I see. Kayak gini. Terus nunggu ikan gitu. Tapi nggak kelihatan butuk-butuknya ya? Kalau misalnya kayak gini. Ya nggak? Tuh nggak kelihatan tuh. Kayak, atau mungkin di bawahnya juga. Oh, di bawahnya ada chest toh. Bentar, bang. Di bawahnya ada. Oh, kaca ya? Oh, kaca. Ada kacanya, teman. Kayak di bawahnya sini berarti. Di bawah sini. Nah, ini nih. Nah, itu. Tapi aku nggak tahu cara gunanya itu gimana. Cara pakainya gitu. Nah, ini juga ada enchanted book-nya juga. Lumayan sih. Apa nih? Band of Arbor, terus ada piercing, terus juga ada unbreaking. Oh, unbreaking 3 lumayan loh. Buat kalian enchant, wih. Lumayan sih. Terus apa lagi yang belum aku showcase? Untuk desain band building rumahnya aku suka sih, keren. Jadi simpel-simpel gitu, kayak rumah simpel gitulah, kayak rumahnya kan gede tapi nggak terlalu mewah gitu, jadi simpel-simpel aja dan itu malah bagus kayak gini, teman. Ya tergantung seleranya aja sih kayak apa, tapi ini mungkin terlihat lebih rapi gitu, teman. Kalau misalnya map yang mewah itu kan kadang ada hiasannya apa yang bikin agak nggak rapi ya, tapi ini tuh simpel dan rapi gitu loh, teman. Kan mungkin kan orang ada yang suka yang rapi, ada yang nggak suka gitu, ada yang sukanya yang mewah tapi acak-acakan, kan ada ya, tergantung selera kalian aja gitu. Tapi yang rapi kayak gini aku juga suka sih, yang acak-acakan aku juga suka. Yang jelas ya yang penting bagus. Gitu kan ya. Dan ini kan masih episode 10. Untuk masih episode 10 ini mapnya
nggak gede tapi nggak kecil juga gitu teman. Jadi ya udah oke okay, kalau 10 10 episode untuk map kayak gini itu menurut aku udah oke okay sih, udah pas lah teman. Mungkin kalau udah berapa ya, udah 50 episode gitu, itu misal itu kayaknya lebih gede lagi sih. Wah, ini aja 10 episode udah keren banget. Apalagi nanti pas udah 50 episode, ih keren banget sih. Dan udah semua teman ya, ruangan atau rumah-rumah atau bangunan atau apapun yang udah yang bisa aku showcase. Jadi kayaknya kita penutupan di sini aja deh. Soalnya di sini tuh kelihatan semuanya. Wah, sayang banget aku nggak pakai shader ya. Soalnya tadi aku nggak tahu kalau misalnya tuh pakainya tekstur bawaan map gitu loh. Soalnya kan tadi aku nggak nge-showcase offline gitu loh teman. Jadi ini first impression aku mencoba map ini gitu. Dan oke, kayaknya itu dulu teman. Oke, sekarang video kali ini semoga membuka semua dan baik kalian yang mau download mapnya. Kalian langsung cek di sini teman dan temurok Afrilcraft atau Aureliacraft yang udah main mapnya dulu dulu nggak terlalu juga, thank banget. Dan baiklah memberi konsokas kayak si Aureliacraft sama si Afril ini. Kalian bisa jadi satu aja kalau nggak tahu atau kalau tahu kalian bisa jadi aku. Atau kalian bisa kirim ke email aku juga. Kemana sudah ini di deskripsi termenya dan untuk rating mapnya, open rating. Sembilan koma lima per 10 deh, yay. Oke, 9,5/10. Soalnya ini desain dan building dari bangunannya ini kan cuma rumahnya doang ya. Untuk 0,5-nya mungkin bisa dibanyakin lagi ya taman ruangannya ya. Ya aku tahu ini masih 10 episode, cuma maksudnya bisa diperbanyak lagi taman ya. Mungkin di 20 episode itu ruangannya udah, atau rumah-rumahnya itu udah banyak gitu teman. Ya, jadi ya ya untuk desain dan building dari rumahnya aku suka, simple tapi rapi gitu, aku suka sih. Terus yang ini di depannya ada air mancur, kayak ini sih lebih kayak rumah apa ya yang di Minecraft yang aku pernah nyoba dulu banget, yang pakai tekstur salju-salju gitu, yang temanya salju-salju gitu. Aku pernah coba kayak rumahnya ya mirip-mirip gitu teman. Dan ini rumahnya keren sih menurut aku sih. Wih, kayak simple gitu, simple tapi rapi, keren keren keren. Nah terus juga yang ini ada farm tree. Jadi farm tree itu kayak dibutuhkan banget buat survival teman. Soalnya kan farm tree kan kayunya itu kan kita butuh banget kan buat bangun-bangun, buat apapun gitu kan, sumber utamanya kan kayu gitu. Jadi untuk pembangunan farm tree di 10 episode aku salut, aku keren-keren. Oh iya, untuk jalanan ini jalanannya yang itu, yang ini nih yang aku usul, itu kayaknya bisa dirapiin lagi ya. Soalnya dari atas itu kayak kelihatan acak-acakan banget gitu teman. Mending jalannya yang biasa aja gitu. Yang ya boleh kayak gitu, tapi ya jangan kayak acak-acakan gitu teman. Soalnya tuh dari atas tuh kan bisa lihat kan, dari atas tuh kayak acak-acakan banget gitu. Mungkin itu bisa diberapiin lagi untuk di next episode. Dan oke kayak dulu teman. Dan aku minta buat ke kalian tuh saling untuk kalian, biar teman kalian tuh punya map-map yang kerennya termnya. Dan oke kayak itu dulu. Dan oke lah sekali dong video ini. Terima kasih pikir nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. And see you. Oh.